Ini kalau keindahan di atas balkon ya teman-teman ya. Ini sangat rekomendasi sekali buat keluarga untuk liburan. Tadinya saya mau mereview kemarin malam, cuman berhubung kemarin hujan jadi baru ini pagi-pagi ini nih baru bisa mereview ini nih teman-teman keindahannya. Kalau dari atas kelihatan banget keindahannya nih teman-teman ya, bukit. Ini lokasinya ada di Purwakarta untuk lokasi tempatnya. Ini yang di atas, yang di balkon ini biasanya buat selfie-selfie. Kita turun bawah teman-teman. Kita sekarang udah di bawah ya. Nah itu kalau setiap pagi biasanya karyawannya membersihkan kolam renang ya teman-teman ya. Ini di sini ada penginapannya ya, untuk penginapannya ada beberapa macam tuh. Untuk model yang di situ itu harganya sekitar 400-an ya teman-teman ya. Dan kalau yang untuk yang di atas yang itu sama yang di situ itu sekitar 250-an kurang lebihnya. Jadi teman-teman bisa menikmati apa menginap liburan bersama keluarga, terus ada fasilitas kolam renang dan keindahannya. Jadi ini sangat rekomendasi sekali buat liburan keluarga. Tuh tadi yang di balkonnya di situ tuh itu buat selfie-selfie. Mana nih jalannya? Nah teman-teman, kenapa kok ini kok sepi ya teman-teman? Karena ini masih terlalu pagi ya, karena kita di sini nginep semalam. Jadi kemarin mau meliput pas sore-sorenya ternyata hujan terus jadi nggak bisa. Mungkin nah terus pagi-pagi ini lah baru bisa. Nah itu belum ada karena bukanya masih terlalu pagi, buka baru jam 8, ini aja baru setengah 7, kira jam 7-an ini. Nah ini nih. Ya.
Nah, jadi kamarnya itu ini nih, ini rumah yang apa? Kamar yang 400-an ya. Jadi langsung menghadap ke kolam renang. Ayo, ada apa lagi teman-teman? Nah, untuk ini buat anak-anak, jadi teman-teman jangan khawatir untuk kolam renang yang buat anak-anak di sini sudah komplit disediain ya teman-teman. Ini tadi malam habis di apa? Dikuras. Jadi paginya ini masih diisi, belum full ya. Lalu untuk kolam renangnya sendiri yang ini berbeda ya, ini khusus orang dewasa, dari ketinggian 1 meteran sampai sini, ini 1 meteran terus nyampe ke ujung situ itu sekitar 2 meteran kalau nggak salah. Jadi itu ada pembatasnya biar nggak apa namanya, sana semakin dalam. Mungkin sana untuk khusus orang-orang yang pinter renang kali ya. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Ini ada di parkiran ya teman-teman. Kalau untuk parkirnya sendiri itu ya lumayan lah, lumayan lebar, lumayan luas nyampe ke situ-situ. Nah, di sini juga ada kantinnya ya. Lu kantinnya harganya sangat standar, murah-murah, sama aja kayak yang di luaran. Jadi nggak mematok mentang-mentang di mana, dalam tempat rekreasi nggak mematok harga, itu nggak. Di sini sangat murah, bahkan masih sama kayak yang di luaran. Oh, lagi dibersihin ya. Oh, kolamnya lagi dibersihin tuh sama abangnya tuh. Asas. Nah, ini salah satu kamar. Ini juga penginapan yang sangat rekomendasi teman-teman ya. Oh, jangan lari. Nah, ini my boys. Halo.